Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel Aniza Saif. Salam. So guys, hari ni kita orang buat reaction. Did you ever rent a movie? Africa Trader. Pada 23 Januari ni. 23 Februari. Pada 23 Februari ni, okey? So lebih kurang lagi sebulan lah cerita ni akan dikeluarkan. So korang patut pergi tengok dekat Pawagam pada 23 Februari ni. Sebab ada suara yang paling hebat, itu suara siapa? Betul. Ha, ada suara Dato' Awi, Emilia Henderson. Lepas tu dengan Waris. Ha, Waris. So Nizara, cerita ni memang best lah. Korang memang patut Sebab tengok penyanyi dia, pelakon suara dia merupakan penyanyi-penyanyi yang hebat-hebat. Penyanyi, pelakon. So cerita filem ni bukan best lah sebab dia apa, filem musikal lah. Tapi sekarang ni kalau kamu tengok, selalunya Didi and Frank kan dia buat nyanyi. Sekarang ni tak, dia buat macam cerita guys. Dia punya jalan cerita pun sangat baik. So kalau tak tahu aksi. Kan cerita dia 23 Februari kan, 25 Februari tu 2 lagi 2 hari cerita tu ditayangkan. Bagi Nisa, so tak sabarnya. So kalau korang tengok video ni lebih lanjut, jangan lupa tekan like, comment, share and subscribe. Dan jangan lupa tekan butang lonceng untuk video yang next lepas ini. Let's get started. Dan jangan lupa tekan subscribe, button like dan notification for video selanjutnya. So jom kita tengok bersama-sama trailer dia. Kami semua dah bersetuju memilih kamu bertiga untuk menguruskan konsert ulang tahun Pekan Hore tahun ini. Hah? Betul ke ni Pak Atan? Baik, Didi akan pastikan Didi lebih dari bersedia. Hei, ada masalah besar. Apa dah jadi kat sini? Pak Atan yang nampak beruang mungkin dalam bahaya. Ah? Mereka datang cari petiris kat pulau yang indah. Apa kita patut buat, Nek? Dah tak ada masa. Kita kena pemanfaatan dengan Pak Beruang. Ya, betul, Didi. Kita tak boleh bertindak melulu. Tak apalah. Kalau korang tak nak, biar Didi pergi sendiri. Didi, nanti. Aku sedang cari budak dari Pekan Hore. Mana mereka? Sama-sama, benda yang biasa pun jadi luar biasa. Didi, lepaskan jepit tu. Tak! Didi, kembali! Ini semua payah. Di Pawagam ni 23 Februari ni guys, 2023 pada tahun ini. Okay, tu sahaja trailer Didi and Frank. So memang best lah. Nizam macam tengok trailer dia macam excited. Kamu kalau saya rasa sangat bangga sebab animasi Malaysia sekarang memang sangat-sangat luar biasa. Tak ni memang matuh. So Nizam macam tak sabar lah nak tengok kan 23 Februari ni. So ramai yang bagi komen-komen yang baik lah. Best. Ramai lah nak orang tamu ni orang kemas. Ramai juga yang tengok air. Itulah sebenarnya cerita Didi and Frank ni bukan budak-budak je. Orang dewasa pun boleh. Maksudnya semua peringkat umum boleh tengok juga. Sesuai lah untuk semua peringkat umum. Sebab sebenarnya kita tengok cerita Didi and Frank kan, kalau kat TV kan dia menyanyikan lagu macam mana. Mengantuk. Nak tidur mana? Mengantuk. Tolonglah saya. Jumpa kata. Okay, dekat rumah mesti anak-anak korang saya nyanyi kan. So kali ni korang kena tengoklah lah bawa anak-anak korang pergi Pawagam pada 23 Februari ni. So dia bukan dia buat, dia macam satu kali lain tau. Sebab dia bukannya menyanyi, tapi dia akan buat cerita tau. Cerita tentang Didi and Frank ni semua tu. Sebab ini buat kali pertama ni dia buat kat Malaysia ni guys. So ni sebab orang Malaysia sangat excited nak tengok. So macam ya Allah,
macam tak sabar lah kan. So jom kita pergi beramai-ramai pada 23 Februari ni guys, di Pawagam Berdekatan Tiket Rumah Anda. So akhir kata, harap cerita ni tayangkan di seluruh negara. Okay, kata tak akhir pada Niza, korang pergilah support cerita Melayu ni sebab memang best lah. So itu sahaja pada Niza. Macam biasa kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan like. Penting animasi dia cantik kan, kalau tengok grafik dia memang cantik gitu. Standing lah dengan luar negara semua. Okay, itu sahaja. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tekan like, komen, share and subscribe. Dan jangan lupa tekan butang notification untuk video yang next selepas ini. Bye semua. Bye. Jumpa untuk next video.